bersama Ami di Guess Siapa Yang Bisa Jawab. Namanya udah bodo amat. Yeay. Kita dari game siapa yang bisa jawab. Artinya sudah game ketiga pada hari ini. Kak Ami lagi. Kak Uci lagi. Nah, sekarang di game siapa yang bisa jawab, nanti akan ada 5 pertanyaan di 5 level berbeda. Dimana kalau misalnya berhasil jawab di level 1, lanjut ke level 2, level 3, dan seterusnya. Kalau tidak bisa menjawab, artinya akan gugur. Jadi pastikan sahabat bodoh menjawab pertanyaannya dengan tepat ya, karena kalau salah akan gugur. Aduh, siapa ya bisa terlanjut nih? Oke, sahabat itu jangan lupa kalau ada poli yang berjalan, langsung diisi aja. Lihat. Cakep ada yang ngisi 5. Siapa tuh yang ngisi 5? Sarange. Siapa Sarange? Sarange. Oke, next. Kita dilarang bernyanyi di sini. Jaringanku jelek ya, kalau ada Maria Gulo. Coba. Begini. Biasanya kalau nyari sinyal gini kan. Nyari sinyal. Nah, setia dengan angka 5. Aduh. Kak Uci ya. Aku jadi rapuh dan malu. Kata Kak Dani 15 ditotalin sama dari tadi, benar-benar Kak Dani ditotal. Oke, sekarang kita akan bermain dengan dua sahabat badok melalui auction dan juga melalui struk belanja. Tapi setelah game siapa yang bisa jawab, siap-siap nih sahabat badok semua, akan ada Bunda Vita, yo, yang akan menemani sahabat badok semua selama 1 jam ke depan. Jadi buat yang mau ngobrol-ngobrol sama Bunda Vita, ya Ami tahu sih, emang lebih asik tuh mau ngobrol sama Ami ya. Kayak obi gimana doang, cuma ya, yaudah ya. Cuma silahkan yang mau ngobrol sama Bunda Vita nanti setelah game siapa yang bisa jawab ya. Lumayan tuh sejam tuh ngobrol. Oke, langsung aja. Ini kenapa namanya nempel di sendal? Langsung kita lihat. Siapakah sahabat badak pertama yang akan bermain bersama Ami dan sudah memiliki tiketnya melalui auction? Ini dia. Salah di sini. Bunda EN! Ketinggalan kamera Bunda EN! Bunda EN temboknya itu seperti Monster Inc ya. Yang atas Monster Inc yang biru, yang bawah Inc yang mata satu. Ya betul, Mike versus Gay. Oke, Bunda EN! Ami. Beda banget dari sini teriak-teriak, ke sana lemah lembut. Bunda, passwordnya sesuai dengan bahasa regionalnya, Bunda. Yang asli yang ada badaknya. Cakep. Tuh kata Bunda Anita, Ma EN nyok semangat nyok, Bunda EN semangat nyok. Udah jangan ya. Cukup tidak nyambung. Oke, Bunda EN, udah paham bermain siapakah yang bisa jawab? Paham. Oke, paham. Dan pokoknya ada 5 level ya, jangan sampai salah ya Bunda ya. Insya Allah. Bunda, emang berharap mau pulang apa hari ini? Apa aja, oke kalau kayak gitu. Kita mulai dulu waktunya 10 menit dari sekarang untuk Bunda EN. Nah, Bunda semoga bisa mendapatkan hadiah yang diinginkan ya Bunda. Walaupun katanya apa saja. Nih kalau bisa mobil nih yang tadi lewat dibawa pulang juga bisa ya Bunda ya. Masalahnya mobil orang Bun. Ini kenapa sih ini April? Oke Bunda, kita akan bermain. Opa, topi saya sini. Topi saya dipakai sama Opa. Di level 1 dengan pertanyaan ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi adalah A. Geologi, B. Geografi, C. Ilmu bumi, D. Geosfer 10 detik dari sekarang. Mimin, diem ya. Bener-bener sih Mimin. Papa bisa dapat 14 juta baper poin dari ikutan teman sobat leaderboard regional.
join di klub Sobat Badak regional dan ajak teman sobat sesama regionalmu sebanyak mungkin untuk bergabung. Beruan ikutan dan menangin hadiahnya. Oke, Bun. Jawabannya, Bun? B. Apa? B. B. B apa D? B, bebek. Bebek. Oke, B, geografi. Apakah betul? Dan jawabannya adalah betul sekali, Bun. Next, level 2. Kultur tata ruang, bangunan yang berupa teras atau tap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya adalah A. Punden berundak, B. Stupa, C. Sarkofagus, atau D. Prasasti. Tunggu 10 detik dari sekarang. Oke, Bunda, sudah habis jawabannya. Apa adalah? A. A. Punden berundak. Apakah betul? Dan ternyata jawabannya adalah betul sekali, level 2. Lanjut ke level 3. Salah seorang perwira TNI yang gugur dalam pemberontakan APRA adalah Letnan Kolonel Slamet R, D. Letnan Kolonel Sudirman, C. Letnan Kolonel Warang, atau D. Letnan Kolonel Lembong. 10 detik dari sekarang. B. A, B, C, D? B. D. Oke, kita kunci D, Letnan Kolonel Lembong. Apakah jawaban D ini akan membawa Bunda ke level 4? Dan jawabannya adalah betul sekali, Bunda. D. Ternyata. Next ke pertanyaan level 4. The Penny Black, perangko pertama kali yang terbit di dunia pada tanggal 6 Mei 1840 merupakan gagasan dari A. Ratu Victoria, B. Robert Alexander Watson, C. Rowan Hill, atau D. Thaddeus Cahill. 10 detik dari sekarang. Jawabannya, Bun? C. Apa? C. C. Apakah betul jawabannya C? Dan jawabannya adalah betul sekali, dan Bunda sudah memasuki level 5. Kita langsung lihat di level 5. Oh, ini pertanyaannya mengenai saya suka pertanyaan ini. Alia membawa 8 permen, Ami membawa 7 permen, dan Emon membawa 9 permen. Mereka bersama membawa permen itu dibagikan kepada 7 anak kecil. Tetapi saat di jalan jatuh 10 permen. Berapakah permen yang didapatkan per setiap anak? A4, B3, C7, atau D2? 10 detik dari sekarang. Dia mendapatkan 8 permen tambah 7 tambah 10. Oke, jawabannya Bunda? D. D. Kita kunci. Ini pertanyaannya ini soalnya itu soal anak kelas 6 SD. Dan jawaban Bunda 2. Apakah betul jawabannya adalah? Mantap, kalau kata Kak Dari 5 SD, betul, tinggal di jumlah aja. Kalian bawa 8, Ami bawa 7, 15.
Kaemon bawa 924, jatuh 10-14. 14 dibagi ke 7 anak, 2. Mantep banget. Kalau kayak gitu Bunda Em, kita langsung aja akan bermain spin the wheel. Kita lihat, ini dia hadiahnya. Cincin. Nah, apa bisa dapat 14 juta baper point dari ikutan teman sobat leaderboard regional? Join di klub sobat badak regional dan ajak teman sobat sesama regionalmu sebanyak mungkin untuk bergabung. Beruan ikutan dan menangin hadiahnya. Bunda, bismillah ya Bun ya. Semoga bisa membawa pulang hadiah yang kata Bunda apa saja tadi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oh, sekarang pelajaran SD kelas 1. Wih, mantep ya kelas 1 udah pelajaran ini ya. Cerita ya. Oke, Bunda En mendapatkan bentuk trapesium. Apakah hadiah yang ada di trapesium? Kalau kayak gitu, kira-kira apakah Bunda yang Bunda ya, hadiah yang Bunda En inginkan ada di trapesium? Ah, tidak. Kata Bunda tidak tahu karena Bunda maunya apa saja. Kalau gitu, sebelum kita lanjut warna, Bun. Kita akan memberikan penawaran dulu kepada Bunda. Bunda mau lanjut atau mau mentahnya aja? Di penawaran pertama Rp171.173. Lanjut. Lanjut. Oke, kalau lanjut. Kita lanjut ke tawaran selanjutnya, Bun. Naik lagi penawarannya. Penawarannya Rp209.797, Bunda. Ambil gak ya? Ambil atau spin warna? Ini penawaran terakhir, Bunda. Coba, Pak, ada apa aja? Ada apa aja? Ayo, Bunda. Ah, nanti kalau dikasih tahu gak jadi lagi, Bunda. Lanjut. Lanjut, serius nih, yakin nih? Yakin, insya Allah. Oke, yakin insya Allah kalau kayak gitu. Kita lanjut apa? Ke spin warna. Nah, kita lihat warnanya. Syah. Nah, ini dia warna-warnanya. Kira-kira warna apakah yang akan Bunda En dapatkan? Kita lihat. 3, 2, 1. Hijau ada laptop. Aduh, dapat bocoran kan? Wow, 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 wow. Wow, merah ternyata. Hijaunya terlewat. Karena Bunda mendapatkan trapesium merah, kita akan tawarkan sekali lagi untuk tukar mentahnya aja, Bun. Apakah Bunda akan terus bertahan atau mementahnya aja? Penawaran pertama Rp20.366. Lanjut. Lanjut. Kayaknya emang ini iya. Oke, udah pasti lanjut ya. Oke, kalau katanya lanjut, menurun, katanya udah, berarti kita langsung ke hadiah aja nih, Bun. Iya. Iya dah, iya. Apa? Maunya ke hadiah langsung, apa? Udah pasti ditolak katanya, tukar mentahnya aja. Sayang banget, padahal tadi penawaran terakhir kita ada di angka 209.000 ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin memang rezekinya Bunda En ada di trapesium merah. Kita lihat, kira-kira apakah hadiah yang akan didapatkan oleh Bunda En Kurnia di trapesium merah. Tadi katanya maunya apa saja. Kita lihat ada sandwich maker, ada pelpelan, ada multi cooker juga, Bun, di trapesium merah. Ada brush make up juga, ada blender, lumayan tuh buat keperluan kebutuhan dapur. Siapa tahu dapat blender ya kan? Ada tempat makan, pokoknya banyak banget berbagai hadiah-hadiah menarik. Kita lihat lagi aja. Ini dia list hadiahnya. Cincin. Nah, ini dia. Tuh ada grill-grillan juga. Ada, itu smartwatch ya? Kayaknya anti air gak sih itu? Kalau gitu langsung aja deh. Kita spin. Hitungan. 3, 2, 1. Kita lihat hadiah yang akan dibawa pulang oleh Bunda En Kurnia. Dan hadiahnya ada... Oke, meja portable untuk laptop. Boleh di screenshot, Bunda?
Kasih ya, Mi. Sama-sama, Bunda. Hadiahnya akan dikirimkan apa 20 hari kerja, tidak termasuk hari libur dan juga tanggal merah ya, Bunda, ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Mantap. Papa bisa dapat 14 juta baper poin dari ikutan teman sobat leaderboard regional. Join di klub sobat badak regional dan ajak teman sobat sesama regionalmu sebanyak mungkin untuk bergabung. Beruan ikutan dan menangin hadiahnya. Mantap banget nih bos sobat badak semua yang belum isi polling, jangan lupa diisi pollingnya. 55555. Setelah ini juga masih akan ada Bunda Vita. Bunda Vita. Yang akan menemani sobat badak semua selama 1 jam ke depan. Kita udah 15, Ami. Iya, Kak Dhani itu ditambah ya. Dari game 1, 2, 3 ya, Kak Dhani ya. Boleh banget yang mau ngobrol sama Bunda Vita. Langsung aja stay tune terus di Zoom-nya kalau sobat badak. Nggak lupa juga nanti malam kita juga masih akan ada Warisan Gajah Mada Shopee Live Show. Jadi, buat sobat badak semua yang ingin check out Laruta Penyegah Cap Badak di Shopee-nya Warisan Gajah Mada, langsung aja ke Shopee-nya Warisan Gajah Mada di jam 7 malam ya, karena bisa spin-spin hadiah dan membawa pulang saldo Shopee Pay. Kalau kayak gitu langsung aja, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi tetap di Zoom ke Sobat.